Untuk menangani kedatangan pekerja migran Indonesia atau PMI melalui PLBN, Gubernur Kalimantan Barat telah meminta Pangdam 12 Tanjung Pura sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di daerah perbatasan. PMI akan dikarantina di Kota Pontianak dan akan menjalani swab PCR. Sejak tanggal 25 April lalu, para PMI yang kebanyakan dari warga luar Kalimantan Barat ini secara bertahap dikirim ke tempat karantina yang ada di Kota Pontianak. Salah satunya di gedung BPSDM yang terletak di Jalan Sumatera. Mereka dibawa dari PLBN Ntikong dengan difasilitasi oleh Kodam 12 Tanjung Pura. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Harrison mengatakan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat hanya bertugas melakukan swab PCR para PMI. Sesuai dengan SE nomor 8 tahun 2021, setiap pelaku perjalanan dari luar negeri harus menunjukkan surat swab PCR negatif. Saat di pintu perbatasan mereka akan diswab PCR kembali untuk selanjutnya dikarantina selama 5 hari. Setelah 5 hari, mereka diswab PCR kembali untuk memastikan mereka negatif COVID-19. Jadi penanganan PMI ini itu dipimpin langsung oleh Panglima Kodam 12 Tanjung Pura ya. Jadi penanganan mulai dari pemberangkatan dari PLBN Ntikong sampai ke Pontianak, kemudian proses pelaksanaan karantinanya itu dilakukan, dipimpin langsung oleh Kodam 12 Tanjung Pura. Nah, Dinas Kesehatan ini melaksanakan kegiatan swab, ya, swab PCR-nya untuk dites nanti sesuai petunjuk dari SE 8 Satgas Nasional untuk penanganan pelaku perjalanan dari luar negeri. Ya. Dari data Kementerian tanggal 28 April lalu, tercatat PMI yang warga Kalimantan Barat berjumlah 17 orang. Mereka adalah warga Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. PMI luar Kalimantan Barat sendiri dari data tanggal 25 dan 26 April 2021 berjumlah 245 orang. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan.